Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La yasukul khaira illallah. Bismillahirrahmanirrahim. La yasriful su'a illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah ala ni'matil islam wa taufikihi wa kafa biha min ni'mah. Wassalatu wassalamu ala khairil anam sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-kiram. Walhamdulillah alladhi bini'matihi tatimmu salihat wa bidhikri awliyaihi tatanazzalur rahmat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi adada kamalillah wa kama yaliku bi kamalihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadith kitabullah ta'ala wa khairal hadi hadyu sayyidina Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarral umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadratal muhtaramin, para alim, para ulama, lakong-lakong sadatinal alawiyin, para habaib, sebatan kaulah mulja'aki setejah para bengesepo, utamana para kiai, para masyayikh, para pejuang-pejuang agama. Kak Dito banyak yang hadir di tengah-tengah kita, utamana Al-Mukarram Kiai Haji Asy'ari Fasa selaku Ketua MUI Bondowoso, dan seteje para kiai hadir juga Al-Mukarram Kiai Haji Maksum Tirmidhi, Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Hasan Abdul Mu'is, ben setejah para kiai seabdina tak bisa nyebut asmana tong sitongah, ananging tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim beton kaulah deka setejah para ajunan para kiai yang kami hormati. Langkong-langkong deka sohibul ma'had sekaligus sohibul wilayah Al-Mukarram Kiai Haji Salwa Arifin selaku pengasuh pondok pesantren Mambaul Ulum sekaligus Bupati Bondowoso beserta keluarga besar keluarga pesantren Mambaul Ulum beda Lora Miftahus Surur
Lora Abdul Malik Khalil Abdul Malik Bening Ning Ufa beserta seluruh jajaran pengurus pesantren Mambaul Ulum dari jajaran ketua pondok serta lembaga-lembaga yang kami hormati. Mudah-mudahan perjuangan-perjuangan para penjaga-penjaga pesantren Kak Ditoh Ning Imam Baul Ulum sekaligus juga para santri, mudah-mudahan senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kepada Forkopimda yang juga hadir pada malam hari ini, para bapak, mungkin bapak camat yang hadir atau bapak kepala-kepala bidang yang juga hadir pada malam hari ini, ben seteja wali santri, wali murid pondok pesantren Mambaul Ulum. Tidak lupa cukun, tak kelupain cukun dekat seteja keluarga besar pondok pesantren Salafiyah Syafi'iyah yang mungkin hadir pada malam hari ini maupun yang diwakili oleh Iksas Ikatan Santri Salafiyah Syafi'iyah Sukerjo yang tadi sudah memberikan kata sambutan. Tidak lupa kepada Akhinal Mahbub Non Ahsan Non Muhammad Hasan Maulana Kak Dito Adik Beton Kaula dari pesantren Zainul Hasan dan seluruhnya yang hadir, para bapak, para ibu, kaum muslimin, muslimat, para pecinta solawat, para pecinta ulama, para pecinta Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selengki yade, selengki ibudi, setak padeng, bun sepadeng, seteja sehadir edu akinah, moga-moga iparing lancang umur, seteja iparing nah berkat kuat, seteja moga-moga iparingin berselamat dunia akhirat, moga-moga iparingin lancar rezeki, iparingin gempang rezeki, iparingin murah rezeki, moga-moga iparingin pona utang. Maklum, moga-moga bisa depak ke Mekah Madinah, ke angkuh haji ben umroh. Moga-moga seteja santri-santri Kak Dito ndia ilmu barokah manfaat detia orang-orang sesoleh-solehah seteja moga-moga khusnul khatimah. Amin Allahumma amin. Asyukur langkong timen dekah hadrat Maulana Azza wa Jalla. Pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala kesokan dekah kaula ajunan kaangkui bisa along polong. Menangka kaula ajunan hadir Kak Dito didahului kalaban oncengan dari Al-Mukarram Kesalwa onceng kaula ben ajunan kaangkui bisa duduk bersama menghadiri acara Zikro Al-Hol Majmu' ngestowaki dek ke huru-huru Kak Dito keangkui mengingat dek jasa-jasa beliau, mengingat betapa kehadiran kita hari ini, mungkin kesuksesan kita yang kita dapatkan hari ini Kak Dito tak lepas dari perjuangan para guru, tak lepas dari doa-doa para guru, tak lepas dari riyadhah bentra kata guru para tretan. Melana ka angku nyokoren kalaben nikmat dari Allah Kak Dito perloh kerana Al-Mukarram Kesalwa mengundang kita semua di sini untuk ikut mengingat betapa besar jasa-jasa guru-guru kita. Dan beliau berinisiatif untuk mengadakan perkumpulan yang insya Allah kosak penuh kalaban barokah ben rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin.
dihadirkan kita pada malam hari ini sekaligus juga untuk zikra al-khal majmu' para bengesepo, para khuruh sebedah ning epontuk pesantren Zainul Hasan, sebedah ning epontuk pesantren Salafiyah Syafi'iyah, dan terutama sebedah ning epontuk Mambaul Ulum. Harapannya mudah-mudahan niat nawaituna al-mukarram kesalwa ka ditto kaleresan kala ben ridona Allah, amin. Kehadiran kaulah ben panjenengan ning malam semangken moga-moga ngaulia barokana para wali-walina Allah. Moga-moga barokana ka ditto bisa akhili de ke kehidupan kita bersama, kehidupan keluarga kita, kehidupan anak-anak kita. Moga-moga apa pecerai setuju sarang Allah subhanahu wa ta'ala, amin Allahumma amin ya rabbal alam. Para tretan, para hadirin estona sekutu hadir otaba seeka niat hadir sarang kaisal waka ditoh kaangkui bisa ikut hadir di majlis perkumpulan Dzikr al-Khul majmu' ka ditoh malam semakin sakotuna al-mukarram ki mutawakkil para tretan. Aslina ki mutawakkil seyojeng tapi karena beliau sedang melaksanakan ibadah haji rukun Islam senomor lima, maka panitia ka ditoh langsung banting setir para tretan. Karena pun ki mutawakkil tak bisa kipas ban saya pasti datang barat itu. Jadi melana betul kau lah cuma sekedar sambutan bisaos. Mon ban saya mereka yang kui mon pon abban sobung barat itu. Jadi malam semakin kak dito. Kemudian cak bayang ngaki saya mancing ban saya ngaki. Nah, ban saya lagi kau tak kok sini ke barat. Cuma yang jelas mewakili keluarga besar pondok pesantren Zainul Hasan, pertama ngaturaki matur sakelangkung terutama deka al-mukarram kesalwa beserta segenap para zuriyah beliau dan segenap para panitia si ampun apule ngajeh mabe di acara kak ditoh menangka coma tero oleh ya gilikna barokah. Kula yakin para bapak, para ibu kesokan gelem kileng kini kak ditoh mulai dari adok sampai ke budi muntak teroh barokah teroh oleh apa pak kan tu tojuk ini kan biasa oleh payah yang kena putar tapi payah na panjenengan insyaallah oleh barokah barokah para guru seikholen terutama kak dito sebedah neng emad neng ibadah neng epontuk Mambaul Ulum almarhum almaghfurlahu al-arif billah Kiai Togo Ambarsari para tretan seabebet pesantren neng kak dito ya kita doakan bersama mudah-mudahan keluarga-keluarga beliau bisa melanjutkan estafet perjuangan beliau, amin Allahumma, dan bisa mengembangkan kembali pondok kak ditoh lebih besar lagi supaya bisa banyak memberi manfaat deka umat, amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Para tretan, para hadirin asyukur betan kaulah mewakili keluarga ginggung ampon epa beda acara majelis majmu' majmu' khul majmu' kak ditoh kami merasa berterima kasih ben bunga para tretan bisa along polong, bisa aki leki, bisa tepangki sarang para alim ulama, bisa budebuan sarang para alim ulama. Insyaallah kalau ben hadirah kaulah ben panjenengan sarang para alim ulama ngekrutus rahmat dari Allah, amin Allahumma amin. Para tretan, para hadirin, para hadirat sekalian, terutama juga dega santreh santreh Mambaul Ulum panjenengan kotu merasa berbesar hati, jangan pernah merasa kecil hati menabi panjenengan detisan santreh. Santri itu hari ini mon ki ibadah santri segelem ngabdi para tretan
gelem ngaji niki sesuatu yang sangat luar biasa. Napa pole guru panjenengan si Asmana almarhum Ketogo Ambarsari Kak Dito, insyaallah beliau waliyun min auliyaillah, termasuk kekasih dari kekasihna Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Santreh kudu yakin keku, karena mun santri tak yakin ke guru berarti tak estoh ke guru. Mun santri tak yakin tak estoh ke guru, kabeter ilmu nah tak nyam, tak nyambung. Melana santri-santri semakin ini ketakok terkikis kalaben perkembangan globalisasi, maka wali santri-wali santri ini kudu adukung dek ke santri ini ke potrah-potren panjenengan kangkui gelem ngaji, gelem ngabdi. Ngaji kangkui ngole ilmu, ngabdi kangkui ngole barokah. Barokah ini kebaratetan sampai semakin insyaallah kibedek. Cuma terkadang barokah ini ketak pedeng. Barokah ini ketak kasat mata. Barokah ini kegeresah. Mun pun biasana abe ngaoleh nikmat dari Gusti Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Detik almarhum Ketogo niki para tretan waliyun min auliyaillah, otomatis para tretan kula yakin hakul yakin terakat beliau selama mendirikan pondok pesantren Mambaul Ulum Kak Dito. Setejah kehadiran para santri ben santri se aromasah bisa andi ilmu ning podo Kak Dito nika barokana tra kata almarhum Ketogo Ambarsari. Allahumma sholli ala Muhammad. Nika para tretan para hadirin manabi tanya aki kenapa zaman semakin bagi beda awalina Allah di zaman ini pun juga zaman digital, zaman teknologi yang cukup berkembang pesat. Napa kira-kira ki beda wali? Pak, kira-kira beda wali napa punten makan ke pak? Wali murid ki? Napa wali nikah? Wali santri? Wali kota berarti? Wali nikah para tretan para hadirin yang dalam sitong kitab umpamana pacet beda wali kadang yang kaawali sarang Gusti Allah Kak Dito tak etengalin kalaben benyaan bojong, kadang tak etengalin dari cakang apa sah beliau-beliau oleh pangkat dari Gusti Allah tak etengalin dari ibadah. Tak tengalen dari pahasana, tak tengalen dari fajengah para tetan. Bisa jadi orang yang kak sarang Gusti Allah deti wali Kak Dito karena bisalamati sudurihim, karena selamat atena dari perkara-perkara si cuba, ben karena dermawan lambeen abeen para tetan. Allahumma sholli ala Muhammad. Semakin ni ka banyak orang ecaleh males, yang kena betul. Ecaleh mah males. Nek takon kebeterah tak masuk kriteria beli, karena salah sitong, bisa yang kebeti beli abeen Kak Dito, atene selamat. Cubain ben orang ebeles bagus. Kocain ben orang kelebur. Poci ka orang, poci sareng orang ke kesusah berarti. Allahumma sholli ala Muhammad. Mun baabeun sareng terang jelas para tetan, kocain meles dihina, meles dicaci maki, meles malah jungsaraan kadang para tetan. Allahumma sholli ala Muhammad. Kene apa butan? Mun semakin bila si dia beli mun ngane ke para tetan. Akadia almarhum Ki Hasan Sepo, ecale oreng, alhamdulillah.
epoci oreng innalil. Mun baban mun epoci oreng kan megeng langsung kopeng nika barat. Helm tak cukup. Cedek aja telu barat. Karena epoci oreng. Mun epoci oreng kadang jeung ngajaan masa angkok jende ye kana. Mun ejale masyaallah langsung kentare nyambi cadek barat. Karena ego aja, ego aja. Ini kesalah si tengah para teta. Engki pendukung kemun solat sudah pasti. Orang abojong, orang abasah, orang awirid, orang azikir. Ini kemun umpama natak yang kak ditibeli keng syarat dulu kadang para teta. Tapi kadang bedeen orang nikah yang kak ditibeli karena nyelentena. Allahumma salli ala Muhammad. Menabi debun baratetan almarhum ketogo kak dito cepon wali wali majdub wali jadab baratetan. Tapi jadab wali ini kata pada ben jadab wali wali akati kuluban panjenengan. Allahumma sholli ala Muhammad. Wali jadab kak dito pak baabeen apa boleh kak beli cek sampai endi perasaan cuba kak orang. Napa boleh kak orang beli. Karena orang jadab ini kebiasaan. Debun penelitian para tetan, para hadirin pun tak mikirin dunia ben esena, tak mikirin manusia, tak mikirin orang yang sekitar. Saya pikirin cuma Gusti Allah. Makanya kadang tak mikirin penaban sarong beselir be, kelampi beselir be para tetan. Ini mohon pajet juntrong atinnya nyambung ke Gusti. Ya tapi mohon atinnya tak nyambung Gusti Allah kelampi beselir be tak mandi seminggu aja deh beceng. Allahumma salli ala Muhammad. Ya tinggalin kade ahwalnya, tinggalin kade kebiasaan. Nah mohon kebiasaan nekuk kitab, maca Quran, nekuk tasbih, nekuk wiritan. Para tretan, para hadirin kadang beda orang. Saya dielulukan menjadi wali para tretan. Kak dito wali tak deur umpama. Terus ngakan apa? Ngakan kedeng gun sekejeng. Ya kenyanggi, ya barat. Allahumma salli ala Muhammad. Nika mohon wali-wali ini kita mikirin orang sebenarnya sekitar. Saya pikirin, saya sebut-sebut cuma Gusti Allah. Menampi kula ben panjenengan nika barat. Tan makomnya makom husnudzon. Kapa sira abai. Terutama ke orang-orang saya tak pedeng nika. Pernah pakai ibadah wali semakin beda. Cuma kadang mestur tak ketot tak ketelak tak padang ketotop. Makan baabean ni kutungan seteteh. Mohon beda orang-orang sebek nyelente para tetan kikutungan seteteh. Terutama ngasteteh aja wop. Napa nyaman? Aja ge ateh. Terkadang beda wali-wali ini ke para tetan para hadirin. Se tukang anu sarka. Se tukang anu anu nasampah setokang anu para tretan para hadirin nika kadang mau nika rentekin di dalam ateh mau pacet aja wop para tretan nika biasa nah berarti mereng gak dekat debu-debu na ateh. Allahumma sholli ala Muhammad. Dati beda orang yang kak wali sarang Gusti Allah bisalah mati sudurihim karena atenah nika salamat. Berusaha husnudzon terus ka orang, terutama berusaha husnudzon ka Gusti Allah. Nikah para tretan, para hadirin, para rabu. Dadi abeli pole kle sebagai seorang santri kaulah ben panjenengan kak dito kudu yakin jek yen kiai-kiai kula kak dito waliyun min auliyaillah, orang-orang soleh sekesokan adu'aki kula ben panjenengan ning alam barzah. So aja ba'abeun deti orang-orang seontong dunia akhirat. Ba'abeun nika deti na apa abisaos pakun ki endiku guru pakun endik morobi. Ba'abeun deti na apa ki panjenengan sukses akadina apa asaos panjenengan nika tak lepas dari du'anaku. Tak lepas dari terakataku guru. Mangkana para santri dari semakin sampai pagi jek sampai mege dek keku guru. Moga-moga manfaat. Moga-moga kita doakan pondok pesantren Mambaul Ulum
Moga-moga senantiasa epalanggeng sareng Allah Subhanahu wa taala. Guru-guru, santri-santri di sini yang mengaji dan menimba ilmu serta yang menyebarkan dan memperjuangkan ilmu, mudah-mudahan dipanjangkan umurnya oleh Allah, kalabun keberkahan, kalabun keistiqomahan. Moga-moga lantaran kefokusan guru-guru sing ngajih ngabdi santri di lantaran sangona pakik ngadep deka Allah Subhanahu wa taala. Nika saya bisa kula aturaki dari awal sampai akhir, kurang lebih nyohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.